Bagaimanakah hukum melakukan tadarus di masjid ataupun di munasah dengan menggunakan mikrofon yang dapat mengganggukan orang yang sedang tidur? Kiban hukum buat raya-raya suwi munasah atau semujin sampai pukul malam. Harum. Karena dalam agama urung semayang hanggebi beraya suhu katanya umumnya dapat mengganggu katanya. Urung tengok yang paloh dia awak berteruk popo yang popo ipiuh iwa pejabu eh popo tengah daripada semayang tubuh hana lehu hana semayang asa api mekarak batin menyuna. Jadi kiban tahu konten ibadat. Ibadat berquran hanaruh lom. Dah hanaruhnya hal yang wajib. Menyebut bakming kan. Hal yang wajib hanaruh. Jadinya payah tak bantu-bantu sampaikan kepada urung-urung kampung. Yang berat yang akan terjadi barokon. Boh menasah. Masjid jarang tapi menasah. Yang biasa. Dan nampak beratnya hanai semayang terawih. Wadah urung nyong semayang terawih, hana aja hinan. Di tengah siblah atau pos siblah baru teruk. Mulimang bawah honda kanan. Pudik mik berta sampai pos put. Pos put kada wawah pajubu nyai. Allah
Malang singa ambil diflame sabah minum lah tak. Dipak je kat saya sabah ni. Tuk dan buduk kan dia tak. Cik buduk je makan. Prom no. Buduk lah tak mi. Tuk pindu-pindu no. Bang gerbong gerbong gerbong. Kek ding juma ke no masa. Buat dah mi. Nak nak prom sabah sabah yuk no. Nak gerbong dah ke lo. Tuk pindu-pindu no. Kek ding juma ke no masa. Nanti kau hampir dia kelam nama muka kah nama mula tahu, ancam kah.